So jalan kita hari ini agak menarik setelah hujan tiada. Oh, kalau hujan ni jalan macam ni memang pisang lah. Sebab memang kena bawa slow. Macam ni okey sikit, tapi itulah, dia pelik lah jalan-jalan dia ni. Mungkin untuk kasih grip, mungkin untuk kasih grip rasanya, tapi itulah. Saya bila lalu kat situ dia jadi macam tak apa-apa nak grip lah. Mungkin kereta ke lori mungkin grip lah. Tapi majoriti jalan semua macam ni lah. Hari ni memang kita akan lalu hampir 100 kilo jalan macam ni je, 70-80 gitulah. Jadi agak seronok lah jalan macam ni dalam keadaan cuaca yang macam ni. Okey, baru kita boleh layan sikit lebih kurang kan. Itu yang best je. Dalam sedap-sedap menggona tadi tu, banyak pula jalan yang macam ni. Alahai, dah macam off-road dah dia ni. Berdiri je lah, buat macam off-road. Tak boleh buat apa lah bang, off-road lah. Bedal je. Aduh, stres balik dah. Tak ada elok dah. Orang lain semua steady lah, sebab kebanyakannya motor adventure. Alamak, saya tak boleh, saya kena elak-elak juga ni. Saya punya motor bukan setting macam ni. Bukan setting untuk ini. Aduh, ya tanah merah bang. Tanah merah bang habis. Berkicap. Oh, berdebu ada lagi. Aduh, ya jalan. Diri je lah. Kalau berdiri lama, jalan macam ni tak selesa. Sebab bukan untuk itu motor ni. Okeylah, bolehlah ni. Bolehlah ni, aduh. Bolehlah ni. Memang kena tinggal lah cerita dia. Berkicap bang. Oh. Aduh, jom. Oh. Baru elok lah. Oh, memang kita cuba selagi boleh 890R ni. Ya, yeah. Motor untuk track sebenarnya, bukan untuk ini, tapi sikit-sikit boleh kita langgar. Padahal kita dah sampai macam kawasan pekan sikit. Oh, mana dia pergi tu? Belah kanan pergi Lang Suan. Lang Suan. Ni Adventure 390. Semua ada. Oh, ni kira pekan besar lah juga ni. Ada pasar raya semua. Surat Tani. Oi, Surat Tani nama tempat dia. Surat Tani. Surat. Tani kalau bahasa India ada minum. Tani minum. Ada ngam. Toyota pun ada. Oi. Jom. Ini dekat mana ni? Kita dah keluar daripada kawasan berkorner-korner itu. Mungkin lepas ni kita jalan-jalan biasa lah. Jalan-jalan yang biasa. Ini memang pengembaraan ke serata Thailand dalam masa 3 hari ni. Besok ada lagi. Tapi besok main tak jauh. Besok kita daripada hotel yang kita menginap tu, kita ride dan kita balik ke hotel yang sama. Dia macam pusing-pusing gitu. Lebih kurang kata 100 kilo lah untuk yang besok ni. 100 kilo tu tak berapa sangat. Okey-okey je lah. Itu yang untuk besok. Okey, 2 hari bermalam di hotel yang kita akan pergi ni. Kita akan bermalam 2 hari sampai hari ni hari Jumaat. Hari malam ni, besok malam, hari Ahad baru kita bergerak balik ke Malaysia. Potong habis, tak bagi can. Rembat terus. Ada lagi tak dia? Mana dia? Mana dia? Mana dia orang?
Ya jom. Permainan di situ, permainan. Kebetulan lah grup yang saya jalan sekali ni semua right and easy. Kita merembat bila perlu dan selebihnya kita santai-santai je, kita tengok kawasan pemandangan. Konsep ride lah, itulah konsep ride dia. Kita tak ada nak huru-hara sangat, nak apa kejar-kejar, nak gelabar-gelabar, oh nak cepat sana, nak cepat sini, tak ada. Kita memang masa kita hari ni, setiap hari yang 3 hari ni memang untuk ride saja, untuk ride. Jadi macam inilah ketenangan tu. Kita bawa je kan, relax je kan. Jadi tak semualah. Jangan takutlah kalau nak join, kalau mungkin anda pakai CC bawah 500 ke contoh kan. Jangan takut untuk join geng-geng motor CC besar ni untuk ride-ride jauh contohnya, ataupun ride-ride dekat pun. Sebab ada yang jenis pelesup kan, motor CC rendah pun sama juga. Ada yang jenis style relax macam ni kan. So ngam je, memang ngam. Itulah kelebihan kalau kita ride dengan orang yang lebih berpengalaman lah. Macam saya tak pernah ride jauh macam ni. Ada kita ada kawan-kawan yang berpengalaman, otak-otak kan, kita follow. Jadi kita tahu cara, kalau kita buat orang bawah sisi rendah, kita tahu macam mana nak handle kan, speed macam mana kita nak pergi. Itu yang bagus dia. Ngam, ini kampung mana pula masuk ni pun. Kita dah masuk jalan kampung balik ni. Minyak ada lagi setengah. Lagi minyak saya range boleh pergi lagi 170 km. Rasa boleh sampai terus ke hotel tanpa isi minyak. Tapi nak sedap merembat isi minyak lah. Saya tak suka dah nak apa, nak tinggal-tinggal sikit pun nak isi kan. Sebab kita motor kita lain sikit. Motor kita lain sikit. Memang kita jenis peramnya. Tunggu jalan. Sebab jalan sedap memang saya peram kejap. Jalan ni kalau clear baik memang cuma tarik sekejap sampai G6. Lepas tu kita tunggu. Macam tu. Nak lepas-lepas sikit kan. Oi, masuk hutan pak ni. Oi, masuk hutan pak ni. Okey, jom. Inilah tahap kesabaran. Tahap kesabaran diuji. Sebab kita tak boleh lah full blast. Tapi boleh je, masih bagi je sebenarnya. Dia bagi je. Tapi kita tunggulah kat mana-mana nanti kan. Tengok tu signboard. Corner patah di hadapan, dia tulis. So kita santai-santai right now easy. Alamak, air ni dah tak bertahan ni. Baiknya jalan ni baik. Sabar, bawa bertenang. Bawa bertenang, motor tak bertahan lah. Motor menggigil ni. Motor menggigil ni, so tarik. Tariklah sikit. Motor menggigil bang. Apa kuasa slow sangat ni bang. Jalan baik ni, jalan terus. Nampaknya. Oi, jangan BMW. BMW sudah mula bermain-main di situ. Kita ikut BMW. Ikut BMW, biar ikut. Okey, kita bermain tu. Jom. Barulah kita keseronokan di situ. Mari. Rapi-rapi tu BMW nampaknya. Okey, mari. Okey, jom. Depan tu BMW 1000. Corner patah. Melayari corner. Dengam. Jalan lagi.
lagi bang, jalan lagi bang. Sebab kita tak biasa jalan ni kan. Oh, dia punya buggy ni BMW. Menggigit-gigit. Okay, straight. Saya pakai street mode lah. Oh, ya be. Tapi dia punya pergi tadi tu baik teruk. Baik teruk pergi dia. Saya pakai street mode lah. Aduh, patut saya tukar tadi track ataupun sport mode. Tak sempat bang, tak sempat. Jadi lagi kita dapat juga kita mengona di Thailand. Mengona di Thailand kita. Jalan dia cantik bang, jalan dia cantik. Cantik baik jalan dia. Oh baik lah. Dapat macam tu pun jadilah. Tak, bukanlah tak, tak adalah hebat mana, tapi nak untuk seronok diri sendiri kan. Sebab motor kita berkemampuan untuk itu. Kalau anda yang lagi mahir tadi tu, oh, memang menjilat jalan terus. Fuh, sagat litu eh, apa sagat? Sagat siku, sagat lutut, sagat sagat dagu semua boleh. Sebab jalan dia sangat cantik, jalan dia sangat cantik. Ha. Oh, ini yang rasa nak berhenti minum kopi je ni. Meraihkan kekonaan tadi tu. Meraihkan kekonaan. Ngam ngam ngam. Masih lagi ada corner eh. Dia macam ni, macam ni. Okey lah, tadi memang memang sedap lah tadi. Cantik lah. Cukup lah, cukup. Tapi saya silap apa tau, saya tak tukar mode lah. Saya pakai street mode. Dia street mode ni, dia dia yelah, street lah kan. Kalau kita tukar track mode lagi gabak. Saya mula-mula ada try sekali lah. Dia koyak kuat sangat. Bila kita koyak throttle tu, oh, tak boleh lagi lah. Jalan macam ni mungkin ya, sport okey lagi lah. Kalau betul-betul nak main koyak lah kan, macam tadi kan. Oh, baik lah. Haa, dengam lah. Oh, best, best. Saya nampaknya nak kena mengisi minyak ni. Tak apa, nanti kita jumpa tempat minyak, nanti kita kena isi. Oh, payah laju ni. Ayo. Terperanjat dan. Pas hati ni hari. Kekesewaan di pagi hari tu diganti dengan corner-corner yang baik di sini. Oh, baik. Barulah tayar dah makan tepi. Baru tayar dah makan tepi. Tapi ni kawasan kampung. Lek-lek lu. Lek-lek lu. Oh, dengam ya. Santai hari ni. Bila corner rayan, bila kita straight je ni, kita santai relax. Oh, mantap. Mantap. Oh, mantap ni kat mana ni. Saya pun tak tahu dalam hutan mana ni. Minyak dah tinggal rubah ni. Alahai. Bagi je lah. Jom. Oh, tak ada, biasa-biasa je. Okay lah, boleh lah. Practice, practice. Practice, practice. Ngam.